Pan pastinya akan dilaksanakan pada hari yang ke-29 bulan Hijri. Tak kiralah dia bulan daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sehinggalah 12 bulan tu. Dia perulangan yang sama aja. Hari yang ke-29 pada bulan Hijri setiap bulan tu akan berlaku cerapan. Jadi nampak tak nampak aja. Di Malaysia kita ada 29 tempat yang telah digazetkan, telah dikhususkan sebagai lokasi cerapan rasmi. Masing-masing negeri daripada negeri Sabah sehinggalah ke Perlis tu ada lokasi cerapan, iaitu sebanyak 29. Okey. Dekat Sabah ada satu sini, dekat Tanjung Dumpil. Okey. Dekat Labuan, kecil je Labuan ni, tak besar, pun ada satu untuk wilayah Persatuan Labuan. Kemudian di Sarawak ada dekat Miri, Bintulu dan juga Kuching. Sini ada 3 tempat. Dekat Sabah, Labuan dan juga Sarawak ni ada sebanyak 5 lokasi. Baki dia 24 tu adalah berada di Semenanjung Malaysia ni. Jadi semua tempat ni perlu mencerap pada hari cerapan. Walau bagaimanapun, jika salah satu tempat kelihatan anak bulan, dikira kelihatan semuanya bagi satu matlak bagi negara Malaysia.